Okey, seterusnya bagaimana nak membina segitiga jika diberi ratio. Ratio tu apa? Nisbah. Okey, diberi kamu nisbah, biasanya berapa nisbah dia? 3 kan, 3 sisi. So dibahagikan 3 nisbah. Dia akan bagi kamu satu garis. Tak nampak. Ha? Surat berapa? Saya punya kertas ni tak ada pula surat. Okey, tengok kertas saya tulis ni. Diberi satu garis. Lepas tu kamu kena bina segitiga berdasarkan nisbah, contohnya 2 5, 2 nisbah 5 nisbah 3 katakan. So cara dia, langkah dia, kalau nisbah kamu kena buat, kena bahagikan garis ini kepada berapa? 5 campur 2 campur 3 10 eh? Okay, kamu buatlah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 2 1, 1, 2. Okay, tandakan sini 2. Betul. 5 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5. Lepas tu yang lebih tu 3 lah. Okay, ambil jangka lukis. Okay, jangka lukis buat gitu. Berdasarkan panjang ini. Faham? Dan lagi satu, ambil jangka lukis berdasarkan panjang ini, buat gitu sampai dia bersilang, jadilah segitiga. Itu saya tunjuk cara nak buat. Baru saya buat betul. Tadi cubaan. Okey, ini baru betul-betul. Okey, kita tengok ratio yang ada berapa. Ratio yang ada 4 campur 5 campur 3 berapa? 2? Okey, 12. Buat bagikan garis kepada 12 bahagian. Yang ni tahu nak buat? Tahu ke tak tahu? Tahu. Cukup ke pun? Cukup tak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mudah tak muat? 11 12 sampai ke bawah-bawah. Okey, dia nak berapa nisbah dia? Mana kita pi kamu? Okey. 4 4 5 3. 1 1 2 1 2 1 2 3 4 sini. 1 2 3 4 5 sini. So tandakan. Okey, ambil jangka lukis. Unjurkan ke ujung ni. Nampak? Nampak tak? Okey, yang ini ke sini. Panjang dia. Nampak ni? Okey, cari di mana bersilang dia. Nampak? Dia bersilang kat situ. So, segitiga kamu adalah yang ini. Apa yang membuktikan dia? Membuktikan dia. Jarak ini ke sini adalah 4. Ini adalah jejari dia. So bila ini ke sini pun tetap 4. Faham? Jarak ini ke sini adalah 3. Ini adalah jejari, bila belatan ni pusat kan. So ini adalah 3. Yang ini berapa? Okey, so ini adalah nisbah 4, 3, 5. Faham? Faham? Okey, boleh buat? Boleh.